sayyidina Muhammadin al-bashir wa al-nadhir alladhi tanfatihu bi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul sharri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad a'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa akhshurna yawmal qiyamati ma'a zumurtihi wa tahta lima'ihi Allahumma ya Rabbana a'inna ala ibadatik a'inna ala dhikrik a'inna ala tarki ma'asiyatik a'inna ala tarbi awladina a'inna ya Rabbana ala kasbil halal ikfina ya Rabbana bihalalik an haramik wa aghnina bifadlaka amman siwak urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang kami cinta, yang kami muliakan, para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia di antara kita bukan yang paling depan duduknya atau yang paling gede imamahnya dan jubahnya, akan tapi yang paling baik, paling istimewa hari ini adalah yang paling bagus detik ini adalah yang paling baik saat ini adalah yang hatinya benar-benar cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlomba-lombalah menjadi orang terbaik. Jadilah berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami sampaikan kepada semua, dimanapun anda duduk, anda saat ini di hadapan baginda Nabi. Dimanapun anda duduk saat ini, sesungguhnya anda ingin merapat dengan hati, bukan dengan jasad, kepada baginda Nabi. Rapatkan hatimu, biarpun tempat duduknya di jauh dari mimbar sana, akan tapi bisa jadi itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling capek, paling cepat larinya ke Nabi, yang kepanasan sabar. Anjruki ala qadri nasofiki, semakin capek semakin gede pahalanya, tapi enggak usah keluar yang di dalam. Dan begitu kaidahnya. Maka yang merasa saat ini capek, kepanasan dan sebagainya, belum lagi lapar, air minumnya enggak nyampe, ketahuilah semakin anda capek semakin gede pahalamu. Pandang baginda Nabi akan hilang keluh kesah. Pandang baginda Nabi akan hilang capek. Pandang baginda Nabi akan hilang haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Majlis perindu pecinta Nabi, mari kita teruskan tadi apa yang disampaikan oleh guru-guru mulia dari Ajengan Burhanuddin dan juga Habib Hasan, belum lagi dari Imam At-Tibai pesan-pesan dan juga cerita tentang baginda Nabi yang telah kita dengar bersama, belum lagi nasyid-nasyid yang dibacakan oleh para anak-anak soleh, yang semuanya itu harus bisa kita simpulkan bahwa itu mengajak kita agar kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkumpulan ini ada maknanya. Perkumpulan ini maknanya harus jelas. Satu, maknanya adalah perkumpulan yang merindukan Nabi. Kita berkumpul untuk menuju Nabi, bukan untuk menuju yang lainnya, bukan untuk kursi jabatan, bahkan bukan untuk kekayaan, bukan untuk nama kebesaran kita, akan tapi kita ingin mendekat kepada Rasulullah. Tata hati masing-masing. Ayo kita lanjutkan tadi yang disampaikan oleh Habib Hasan tentang bagaimana pentingnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sekarang kita mempraktekkan apa yang beliau sampaikan, bagaimana hati kita dengan Rasulullah. Rumus cinta sederhana tadi disampaikan, kalau kita mencintai Nabi, kita dekat, kita akan bersama Nabi, kita mendapatkan syafaat Nabi, itu jelas. Akan tapi apakah itu kita, atau kita membaca kisah orang tapi kita tidak di dalamnya?
Kita membaca kisah orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan perlindungan Nabi, mendapatkan minuman telaga dari tangan Nabi, kemudian surga dengan Nabi. Jangan sampai kita hanya membaca kisah orang-orang dekat dengan Nabi, tapi kita di luar rombongan tersebut. Mari saat ini, detik ini kita serius menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengaku cinta harus ada bukti. Begitu mudah kita berucap cinta dengan lidah. Lidah tak bertulang. Dari dulu lidah tak bertulang, akan tapi ketahuilah, yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita pandai mengucapkan dengan lidah kita, akan tapi tidak dirasakan oleh hati kita. Mengucapkan cinta dengan Nabi begitu gampangnya, membuat spanduk cinta Nabi, perindu Nabi begitu gampangnya, akan tapi bagaimana hatimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita perlu bukti, dan mari kita melihat bukti dalam diri kita, bukan bukti yang ada pada orang lain. Saat ini bukan kita untuk menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri, bagaimana urusanku dengan Rasulullah. Adapun urusan pribadi kita begitu mudah, kita tinggal menanyakan diri kita, berapa kali kita membaca salat kepada Rasulullah, berapa kali kita ingat baginda Nabi, berapa sunnah Nabi yang aku kerjakan hari ini, berapa sunnah yang aku lakukan, berapa kebaikan yang aku lakukan, lalu aku ingat kalau aku itu mengikuti Rasulullah. Itu sangat mudah urusan pribadi, dan itu perlu kejujuran. Dan alangkah banyaknya orang berucap cinta hanya di lesan saja, di lidah saja, tidak dirasakan oleh hatinya, karena cinta bukan di lesan, akan tapi cinta di hati. Bagaimana urusan hatimu dengan Rasulullah? Semuanya perlu bukti, bukan sekedar mengaku-ngaku. Kalau mengaku mah gampang. Kalau mengaku kadang itu namanya menjual Rasulullah, Nabi Muhammad itu mahal, bisa dijual. Kalau orang pakai membuat majlis atas nama Nabi, banyak yang datang karena Nabi, bukan karena kita. Coba kita rubah menjadi majlis pembenci Nabi, tidak ada satu orang yang datang. Karena Nabi mahal, tapi jangan dijual. Akan tapi mari kita membawa Nabi ke hati siapapun yang ada di sekitar kita. Kita kenalkan siapapun kepada baginda Nabi, itu tujuan kita. Bukan hanya sekedar kita pakai nama Nabi. Oh, kalau pakai nama Nabi, Nabi mahal. Jangan dijual Nabi. Kita perlu serius dengan hati kita. Makanya jangan nilai cinta orang lain. Cintamu dengan Rasulullah seperti apa? Apa yang diperintahkan Nabi yang engkau bisa melakukan lalu tidak melakukannya? Dan sudahkah engkau beristighfar biarpun itu sunnah? Para kekasih Allah dulu, kalau urusan sunnah Nabi, orang-orang baik itu kalau urusan sunnah bukan kewajiban. Urusan sunnah, kalau sudah mendengar itu sunnah Nabi, begitu mengagungkannya, ini sunnah Nabi Muhammad. Dan berlomba-lomba bagaimana bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Tapi hari ini orang sudah kayak punya surga. Kalau sudah bicara tentang sunnah berkata, kan cuma sunnah. Sunnah. Ini sunnah, belum yang wajib. Anda bisa melakukan kewajiban itu, kenapa kau tidak melakukan? Dan bagimu ringan, tidak ada yang melarang untuk engkau melakukannya. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Akankah setelah itu engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, hey, hamba Allah? Apa kira-kira kewajiban yang saat ini Anda langgar? Anda jangan nengok orang lain, gak perlu. Anda lihat diri Anda sendiri. Apa kewajiban yang Allah wajibkan, Nabi wajibkan atasmu, dan engkau bisa melakukan tapi engkau tidak melakukannya? Tanyakan dirimu sendiri. Bermacam-macam model, tidak perlu nengok orang lain, akan tapi dirimu dan dirimu dan dirimu. Kita perlu serius dengan Rasulullah. Kalau kita mencintai Nabi betul-betul di dunia ini, maka nanti kelak di surga indah bersama Nabi. Di padang mahsyar bersama rombongan baginda Nabi. Dan ternyata kalau orang hatinya benar dengan Nabi, tidak usah nunggu nanti di surga. Ternyata di dunia dia akan indah hidupnya. Maka dialah orang yang tidak pernah saling dendam dengan saudara. Itulah anak yang berbakti pada orang tua. Itulah suami yang baik dengan istri. Itulah istri yang hormat pada suami. Itu tetangga yang baik dengan tetangga. Itu bos yang baik sama karyawan. Itu karyawan yang jujur di saat bekerja, dan seterusnya. Kalau orang hatinya ada Nabi sebelum masuk surga, dia sudah seperti berada di surga. Anda ada di mana, wahai hamba Allah? Apakah Anda dalam neraka kebencian dengan saudara sehingga rebutan waris? Pahami diri ini, hati hal ini, wahai hamba Allah. Apakah selama ini kau ngaku cinta Nabi, solawatan kesana kemari, warisan di rumahmu belum kau bagi? Kau rebut waris dengan saudaramu. Aku cinta Nabi, jauh dari Nabi, tidak dipandang Nabi, tidak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau zalim pada suamimu, kau zalim sama istrimu. Apakah yang demikian itu yang diinginkan Nabi? Tidak. Ayo koreksi diri. Tidak usah ngoreksi kekurangan orang lain. Semua masing-masing kita punya kekurangan. Semua urusan diri kita yang pengen selamatkan kita sebelum orang lain.
Tanyakan dirimu apa kewajiban yang engkau bisa melakukan. Gak ada yang melarang dan mudah, gampang. Lalu engkau tidak melakukannya, siapa? Ayo. Kecuali ada orang ingin melakukan sebuah kewajiban karena satu hal lalu gak bisa. Bukan ini Anda. Anda bisa melakukannya lalu tidak melakukannya. Kemudian setelah itu engkau mengatakan aku cinta Nabi, ikut dengan Nabi. Stop. Tidak bisa sambung dengan Rasulullah. Ya, kita bisa berdosa. Memang kita manusia bisa berdosa. Akan tapi ketahuilah, orang yang merindu Nabi, pecinta Nabi, ya berdosa, bisa berdosa karena kita manusia berdosa. Akan tapi di saat diingatkan Nabi, begitu mudahnya untuk kembali. Runtuh kesombongannya. Tidak perlu sombong dengan maksiatnya. Dia ingin melakukan kemaksiatan, ingat Rasulullah, runtuh kesombongannya. Nabi Muhammad, runtuh kesombongannya. Begitu mudahnya seorang suami pada akhirnya tawaduk kepada istrinya. Karena kesalahan sang suami, lalu istri mengingatkan dengan penuh kasih. Sang suami begitu mudahnya menyambut karena ingat ini nasihat Rasulullah. Dan begitu seterusnya. Ternyata kalau kita indah dengan Nabi, enak di sorga. Sebelum di sorga kita merasakan keindahan saat ini. Apakah enak kalau Anda musuhan sama tetangga? Anda bayangkan. Anda mau lewat rumahnya enggak enak, ada dia karena Anda dengki kepada dia, capek. Habis itu dia beli mobil, bangun rumah tingkat. Masya Allah, perabotnya bagus-bagus, anaknya sukses. Dasar si hati buksung, sakit hati, si hati pendengki, sakit hati, capek hidupnya. Karena memang itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi orang yang mencintai Nabi, di hatinya ada cinta kepada saudaranya. Lihat hiburannya banyak. Tetangga bangun rumah ikut senang, padahal enggak keluar duit. Tetangga beli mobil ikut senang. Anak tetangga sukses ikut senang, karena hatinya bersih. Alangkah indahnya hidup dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadari hai hamba Allah, ingat jangan tengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Kemudian setelah itu kita ingin melihat satu tanda-tanda yang sifatnya umum. Kami hadirkan satu riwayat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat baginda Nabi, inna Imam Abu Hurairah meriwayatkan dari baginda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna min asyaddi ummati li hubba. Sesungguhnya paling cintanya umatku, sesungguhnya yang paling cinta dari umatku kepadaku, yang sangat mencintai kepadaku dari umatku adalah unasun, orang-orang. Semoga itu adalah Anda. Orang-orang yakununa ba'di, orang-orang yang datang setelahku. Bukan sahabat Nabi, tapi orang berkumpul di Bogor. Yakununa ba'di, orang yang datang kepadaku, orang yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum lauro'ani, akan tapi setiap dari mereka, satu setiap dari mereka, yawaddu ahaduhum lauro'ani, mereka rindu untuk bertemu dengan Nabi nanti di surga. Ingin bertemu Nabi di padang mahsyar, ingin bertemu Nabi di alam barzah, bahkan ingin selalu bertemu Nabi dalam gerak-geriknya, dalam langkahnya, dalam pikirannya, dalam tingkah lagunya. Dengan apa? Berusaha untuk menjadikan dia bisa melihat Nabi. Begitu mahalnya Nabi. Ada orang menonton konser bayar jutaan. Ada orang pengen nyebrang laut untuk menikmati acara di pantai sana, bayar jutaan. Akan tapi ini loh, orang perindu Nabi, ingin ketemu Nabi, ingin lihat Nabi. Dimulai dari melihat saat di dunia, kemudian di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, kemudian di surga nanti. Ro'ani bimada, bi ahlihi wa malihi, akan menggerakkan semua anaknya dan hartanya untuk bersama-sama menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ujiannya adalah engkau yang mengaku cinta Nabi, di mana anakmu dan bagaimana anakmu? Engkau yang cinta Nabi, lalu bagaimana urusan dengan hartamu? Ketahuilah hartamu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepadamu. Tujuannya apa? Itu kendaraan untuk engkau meluncur ke Rasulullah. Hei orang kaya, pahami makna ini. Ketahuilah di saat Allah menjadikan dirimu kaya, sesungguhnya Allah telah mencintaimu, Allah menyayangimu, lalu Anda diberi sesuatu kendaraan untuk Anda meluncur ke Rasulullah dengan kekayaanmu. Maka jangan Anda gunakan untuk yang lainnya. Menujulah kepada Rasulullah dengan kekayaanmu. Hai orang kaya, jangan sampai diberi pesawat kilat, cepat kilat untuk menuju Nabi Muhammad. Ternyata enggak sampai karena hatinya enggak sambung dengan Rasulullah. Semoga yang kaya hari ini adalah ahli surga Allah, kelak bersanding dengan Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, dilapangkan rezekinya. Amin. Beruntung mereka-mereka yang ternyata berusaha, aku punya kekayaan akan aku tinggal.
aku tidak ingin KKN aku tinggal, akan aku gunai, akan aku kendarai, akan aku naiki untuk mendekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah hamba-hamba terkasih Allah dengan sukarela membangun pesantren, sukarela membangun masjid, mengurusi para santri. Katailah dialah orang kaya yang cerdas, dia orang kaya yang pinter. Jangan sampai ada orang menjadi orang yang ingin kaya, pergi ke pantai, menyelam ke laut, ngambil permata. Ngerti permata harganya mahal untuk dibawa ke kota, akan tapi setelah permata itu dikumpulkan banyak-banyak, ditinggal begitu saja di pantai, lalu kena ombak, kena air, kena ombak, lalu hilang begitu saja. Tentu dia orang bodoh. Maka hei orang-orang kaya hari ini, cerdaslah anda semuanya. Jangan sampai anda meninggal dunia tidak bisa anda temukan di alam barzah sesuatu yang anda cari dengan jerih payah, dengan meres keringat, dengan banting tulang. Akan tapi ayo jadikan semua itu akan anda lihat nanti di alam barzah. Hei orang kaya di alam barzah, hei orang kaya di akhirat nanti, sambut ini, sambut ini kalimat mulia. Ini adalah pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai, dan ini pilihan Allah. Tidak semua orang yang dikaruniai oleh Allah harta melimpah bisa berbuat baik, belum tentu. Banyak orang masya Allah kekayaannya ternyata hanya pamer. Saya punya koleksi rumah mewah di kota mewah ini, saya punya rumah mewah di bukit mewah ini, dan hanya itu saja. Aku punya mobil mewah, tak tanya apa. Di alam barzah tidak ada menemani dari amal baiknya, maka dia bukan orang cerdas. Maka Nabi menyebutkan waktu bertanya kepada sahabat Nabi, ayun nasi akyas, hei sahabatku, apakah kau tahu siapa kau orang cerdas? Sahabat Nabi diam dan hanya berkata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut li mauti dzikra, orang yang paling memikirkan bagaimana kehidupan setelah kehidupan di dunia. Karena setelah kematian kita tidak bisa lagi berbekal. Bekal kita saat ini hai orang kaya, alhamdulillah kami bersyukur Allah telah kirim hamba-hamba terkasihnya. Mereka hamba pilihan Allah sampai berdiri pesantren ini. Jangan menganggap itu dari koceknya Buya Yahya, kempes koceknya. Bukan dari kocek kami, tapi kocek hamba pilihan Allah. Hamba pilihan Allah. Bersyukurlah anda, baik saya kenal anda atau tidak kenal Allah, kenal anda, Nabi Muhammad kenal. Tidak terlalu penting anda kenal kami, yang penting anda kenal Allah dan Rasulnya. Tidak terlalu penting sanjungan dari kami, tapi Allah yang menyanjung, Nabi Muhammad yang menyanjung. Ini yang membangun, saya tidak tahu siapa orangnya, dari mana duitnya. Hanya sebagian kamu ketahui, yang kami ketahui semoga benar-benar dikenali oleh Allah. Yang tidak kami ketahui, Allah Maha Tahu. Hai hamba Allah. Bersyukur, bersyukur bukan saja yang mewakafkan tanah, membeli tanah, mewakafkannya, membangun masjid, bangun pondok, termasuk yang jual tanah lalu dia dengan niat ingin sambung dengan Allah dan Rasulnya. Maka beruntung para tetangga-tetangga yang telah rela melepaskan tanahnya untuk bangunan pondok pesantren. Kelihatannya sih transaksi jual beli, tapi jual belinya orang cerdas. Coba kalau anda bermerdung sejenak, kalau anda kurang yakin bahwa saja anda bertangga jual ke pondok saya sudah merupakan kemuliaan. Sekarang saya balik, anda akan menjual kepada pabrik minuman keras, dosa anda ya dosa. Maka di saat anda menjual ke tempat yang baik, anda mendapatkan kebaikan. Wahai hamba-hamba terkasih, daripada tetangga-tetangga ahli surga, hari ini kita menjadi kurang lebih 2 hektaran, akan tapi kami rindu sampai puluhan hektar. Kenapa? Kita ingin punya markas besar dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pun demikian ya, kami juga menyeru kepada siapapun, hei hamba-hamba yang diberi Allah rizki, jangan sampai anda tertinggal dalam rombongan kemuliaan. Di sini buka lahan pahala, di sini lahan kemuliaan. Ayo anda bergabung dan bergabung dan bergabung, jangan mau tertinggal. Akan tapi ada rambu-rambunya, hei hamba Allah, dengar rambu-rambu ini. Ada rambu-rambunya, hei hamba Allah, dengar. Bagi siapapun yang datang ke tempat ini hari ini, kami ajak untuk berjuang di pondok ini. Tapi ingat, jika anda sudah punya ikatan dengan seorang habib, seorang ustadz, seorang ajengan, ketahuilah, jangan putus urusanmu dengan beliau. Lalu hanya ingin bergabung dengan kami, anda pengkhianat kalau seperti itu. Sambung yang erat dengan guru-gurumu. Tetap berjuang dengan guru-gurumu. Kesini naik pangkat. Dulu hanya menyumbang 500 ribu, sekarang saya akan tambah 500 ribu kepada guruku tetap. Sekarang aku ingin bergabung dengan Al-Bajah. Itu baru benar. Tapi kalau anda meninggalkan guru anda lalu anda pergi ke sini, anda itu pengkhianat. Anda pembohong. Nanti gilirannya kami juga dikhianati. Saya hanya ingin orang-orang tulus. Bahkan harapan kami, kalau anda punya ikatan dengan guru, lalu anda ingin bergabung dengan kami, tidak dengan guru tidak putus, lalu sambung dengan kami, setelah itu plus kami pun jadi sambung dengan guru-guru anda. Indah, sama-sama berjuang di jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal tahu saja bahwasanya untuk diketahui, bukan asal tahu,
Kalau asal tidak perlu tahu berarti. Untuk diketahui bahwa ini adalah jerih payah hamba-hamba terkasih Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasannya Abah Haji Koko yang dengan jerih payahnya, dengan Masya Allah teman-teman beliau yang Masya Allah, teman-teman kita, saudara-saudara kita berjuang, dan semoga terus kemudian Allah berikan istiqomahan. Ini pondok pesantren, wahai hamba Allah. Insya Allah, dan ke depan tidak pakai duit zakat. Duit zakat untuk fakir miskin, jangan diberikan untuk pondok Al-Bahjah. Insya Allah tidak ada duit zakat. Kecuali Anda diam-diam ngasihkan, kami tidak tahu. Kalau Anda berikan, Anda katakan ini duit zakat untuk bangun pondok, tidak. Bukan dari duit zakat. Yang kedua adalah bukan dari bantuan pemerintah. Bahkan dana bos pun tidak kita terima. Kenapa? Karena apa? Kita ini belum bisa membantu negara, paling tidak tidak usah mengambil dari harta negara. Negara masih banyak PR-nya, dan juga anak-anak bapaknya mampu kok ngasih. Kenapa kita harus ngambil duit negara? Makanya kalau Anda membantu tempat ini maksimal. Dan masalah manajemen keuangan, ketahuilah, kiainya tidak pernah megang duit pondok. Saya tidak tahu. Ya, Bapak Ciko kok yang tahu dengan timnya nanti. Masya Allah. Inilah keadaan di pondok ini. Dan kami rindu anak-anak ini adalah kelak menjadi anak-anak yang sukses urusan dunianya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita ingin jadi dokter ada, insinyur ada. Bahkan bisa jadi beberapa tahun kemudian Anda menemukan Presiden Republik Indonesia adalah orang yang khusyuk beribadah. Dia cinta umat Nabi, takut yang haram, ternyata lulusan Al-Bahjah Bogor. Dan ternyata enggak sampai sebegitu, dia menjadi punya amal baik. Ternyata Anda meninggal dunia setelah panjang umur, jangan buru-buru. Anda kaget di pahala apa? Rupanya anak yang jadi presiden baik itu karena Anda membiayai pondok ini, Anda membangun pondok ini, Anda terus mendapatkan pahala mengalir. Ayo jadi orang cerdas. Abah Haji Koko, harus ada SMA secepatnya. Jangan hanya 2 hektar. Kalau perlu dalam 1 tahun sudah terkumpul hampir 10 hektar. Kurang yakin? Yakin? Yakin, hamba terkasih Allah ini, kupingnya kuping yang terbuka, kupingnya ahli iman. Jangan ragu. Kita kan bagian ngajak-ngajak, sebenarnya saya itu begitu, makelar saya itu ngajak-ngajak. Nanti kalau sudah mobilnya siap, saya numpang naik. Saya pengen numpang, amal kami itu kurang. Tahajud kami tidak seperti ibu-ibu, itu Masya Allah jam 3 sudah bangun. Kalau ustaz itu banyak alasan, alasannya ceramah capek, sudah dapat pahala, akhirnya jarang tahajudan. Subhanallah, kami ingin numpang di perahu kemuliaan ini, ingin numpang di pesawat kejayaan ini. Baik, kemudian setelah itu apa? Orang kaya sudah bangkit. Yang tidak mampu bagaimana? Yang tidak mampu, ketahuilah kerinduan Anda dengan panjatan doa Anda. Dan insya Allah yang enggak mampu hari ini, kalau dia niat membantu, Allah akan berikan, jadikan mampu. Nah, belum apa-apa kalau kebelit, ya enggak pantas jadi kaya dong. Yang tidak mampu hari ini bercita-citalah. Kan ada ceritanya Kiptoh, ada seorang melarat melihat orang kaya, banyak sedekah, banyak amal baik. Lalu seorang melarat mikir, ya Allah, itu orang kaya enak banget, duitnya banyak, bisa berbuat baik, haji umroh ini, saya pengen. Ya kerja keras dia. Niatnya, saya ingin kaya dia. Belum sempat kaya kok meninggal, menemukan pahalanya di alam barzah. Makanya niat untuk menjadi orang yang ingin berbuat baik. Caranya, tanda ketulusan niat, bagaimana orang kaya ya dengan puluhan, dengan miliaran, dengan ratusan juta. Tapi bagi yang saya tidak mampu bagaimana? Ya buktikan dong. Dengan apapun yang Anda miliki dong. Kan perlu bukti. Sampai suatu ketika dikisahkan Anda, kalau mau berjuang tuh jangan gampang menyerah. Ya saya kan orang mampu, orang gak mampu, saya orang melarat, ya usah deh. Oh gak begitu. Ada suatu ketika pada zaman Nabi ada orang yang mau berperang. Jadi Nabi menyeru peperangan, berjuang, jihad, 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 jihad. Anak muda diwajibkan jihad, jihad. Tiba-tiba datang satu anak muda yang kakinya pincang. Kalau kaki pincang itu perang susah, bahkan mungkin malah mengganggu yang lainnya. Nabi di saat melihat anak pincang ini, pemuda pincang ini, Nabi berkata dengan kasih sayangnya, wahai anak muda, bagimu tidak wajib perang. Ini kan kemurahan, yang lain wajib perang, kamu tidak wajib perang. Lalu anak muda bertanya, ya Rasulullah, apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah? Dijawab Nabi Muhammad, iya, Allah Maha Kasih, Allah Pemurah. Karena kamu punya kekurangan, kau cukup duduk di rumah dengan mendoakan cukup. Anak muda ini berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Izinkan aku untuk turun di medan laga. Enggak boleh ada yang menyerah, jangan berkata, aku enggak punya.
apakah tidak dianggap oleh Allah kalau seandainya seikat kangkung Anda berikan? Seikat kangkung bagi Anda seperti miliaran bagi orang kaya. Maka yang penting hati Anda sambung, hei hamba Allah. Yang penting hati Anda sambung seikat kangkung satu kilo terong. Anda harus sambung dengan kemuliaan ini. Karena Anda memang tidak mampu, Allah Maha tahu dan Allah senang. Malaikat senang, ini orang nekat banget mau masuk surga. Enggak punya apa-apa tapi maksain. Bagus. Dengan apapun yang Anda miliki, berniat bersiap-siaplah untuk menjadi kaya dengan cara apa? Dengan memulai kebaikan di saat tidak mampu, di saat masih kecep sedikit. Itulah di surga yang fikuna fis sarai wad dharra. Berbuat baik bukan di saat kaya raya saja. Ada sebagian itu banyak beralasan. Ya itu kan orang sedekahnya sampai ratusan juga. Juta, saya kan orang melarat. Melarat adalah melarat karena Allah tidak memberi kepada kita. Tapi Allah memberikan kepada kita niat dan hati. Maka jangan sampai Anda ketinggalan semelarat apapun dirimu. Jangan sampai Anda putus dari program kemuliaan. Kalau ternyata ada di antara yang hadir sama sekali uang pun tidak punya. Akan tapi bukankah Anda punya tenaga? Jadi tukang sapu di pondok pesantren sama mulianya dengan gurunya. Karena apa, ini kita satu tim, yang paling tulus adalah yang paling mulia. Ketahuilah, jangan meremehkan seorang pekerja di pondok pesantren. Ada kisah pada zaman Nabi, seorang nenek-nenek tua, kulit hitam. Nabi kalau mengajar melihat dia memungut sampah di masjidnya Nabi, tempat menuntut ilmu. Hingga suatu ketika Nabi tidak melihat lagi wanita tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, di mana wanita yang biasa aku lihat memungut sampah di sana itu? Sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad mendengar berita wafatnya wanita tersebut terkaget, bahkan sedikit marah, lalu berkata, wahai sahabatku, tidak kau beritahu aku kalau beliau meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia hanya karena dia seorang kulit hitam dan nenek tua? Kau remehkan dia, maksudnya begitu. Antarkan aku ke kuburnya. Kemudian Nabi diantarkan ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur. Itulah sholat jenazah di atas kubur bagi orang yang terlambat, tertelat sholat jenazah. Melakukan sholat jenazah di atas kubur Nabi Muhammad melakukan pertama kali untuk seorang wanita nenek-nenek pemungut sampah. Tukang sapu, tukang masak, tukang batu. Tapi tukang batu di mana? Di pesantren. Hei tukang batu, Anda ahli surga di sini, jangan remehkan kerjaan Anda di sini. Hei tukang sapu, tukang masak. Apalagi sambil masak solawatan lezat, nikmatnya luar biasa. Tukang batu sambil nata batu, bata merah, bata hebel dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini semua perahu menuju Rasulullah. Kalau Anda ketinggalan terus, jangan-jangan Anda salah alamat. Kita semua dengan kendaraan mewah, dakwah ini mewah untuk menuju baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian tadi disebutkan bi'ambi malihi wa ahlihi. Anakmu ada di mana, hai hamba Allah? Anakmu ada di mana? Jangan sampai ada orang merasa amalnya sudah baik lalu dia akan masuk surga. Ternyata yang berkata, wahai malaikat, tolong jangan boleh orang itu masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu dengan orang itu? Sang orang ini menjawab, itu adalah ayah ibuku. Dia rajin ibadah, tahajud, umroh, Senin, Kamis dan sebagainya. Tapi tidak pernah mendidik aku dengan benar. Sehingga aku sering meninggalkan sholat. Tolong ceburkan ke neraka. Cebur neraka sama anak. Padahal bapak ibunya ahli ibadah. Wahai wanita-wanita. Wahai pria-pria. Bapak ibu yang ahli ibadah. Jangan sampai ternyata anak Anda menghalangi Anda menuju surga. Maka pikirkan anak-anakmu ada di mana sekarang. Dengan siapa. Anakmu boleh jadi seorang insinyur. Boleh jadi presiden sekalipun. Akan tapi dia adalah insinyur dokter yang ahli sujud. Yang kenal Allah. Hayal dulu sebelum benar-benar. Semoga itu terjadi. Bayangkan suatu ketika ada seorang anak muda. Dokter spesialis bedah. Bahkan mungkin anak muda tercerdas saat itu. Spesialis bedah. Ternyata wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Setelah melakukan operasi 9 jam. Operasi bedah saraf itu adalah lama. 9 jam itu bisa stres. Dia 9 jam. Selesai setelah telepon umiknya. Umik tersayang, aku sudah selesai operasi. Umiknya seorang soleh ahli surga lalu berkata, nak, berapa jus yang kau baca? Umik hari ini cuma 3 jus. Karena apa? Perawatnya belum banyak ngerti. Sehingga saya banyak ngomong dengan perawat. Hanya 3 jus saja. Allah, itu anak Anda ya Allah. Apakah Anda tidak rindu punya anak semacam itu? Dia dokter, dia insinyur. Dia seorang lagi. Makanya hantarkan anak-anak Anda. Di mana sekolahnya, jangan hanya memikirkan sekolah dunia saja, tapi tidak ada akhirat. Sekarang orang tua begitu senangnya membiayai anaknya untuk cari ilmu dunia. Tapi lupa ilmu akhiratnya. Ilmu akhirat lebih mahal seharusnya.
Ini kadang bapak-bapak, ibu, kalau anaknya kuliah dibayari ratusan ribu, jutaan bahkan, tapi giliran ngaji madrasah diniyah rumahnya ajengan di kampung, minta sumbangan 10 ribu, katanya kemahalan. Ini ibu model apa? Mestinya kalau berani ratusan juta atau jutaan di kota, berani membiayai madrasah diniyah. Masa termasuk yang kami serukan saat ini, ayo kita punya gerakan menghidupkan kembali madrasah diniyah, peduli dengan kiai-kiai kampung ahli surga yang tidak ada, wali-wali tersembunyi. Ustadz di kampung itu istimewa. Ustadz di kampung istimewa, mereka wali-wali tersembunyi, lihat. Enggak ada kamera menyorotnya, enggak ada viral-viralan. Tapi tulus beliau Masya Allah siang malam mengajari anak-anak. Dan mungkin kalau kita tanya semuanya ini 80% belajarnya dari tempat seperti itu. Saya tanya, dari mana Anda belajar ilmu sholat? Dari Buya Yahya? Enggak, Buya Yahya enggak ngajar Anda sholat kan? Siapa yang ngajari sholat Anda? Siapa yang ngajari wudhu Anda? Ya Allah, kiai kampung wali yang tersembunyi itu. Maka kembalilah pada kiai kampung. Cuman kadang kita sering sombong gara-gara kenal sama kiai terkenal. Hati-hati. Kalau sudah punya foto-foto sama kiai terkenal, nanti kiai kampungnya bukan level saya. Neraka bagi dia ini. Merendahkan ustadz kampungnya yang selama ini mengajari sholat. Mbahnya meninggal, dia yang ngurusi. Akan tapi terpesona dengan kebiar ustadz terkenal, ustadz di televisi, ustadz youtuber. Wah, sekarang ada ustadz youtuber mungkin. Oh, macam-macam. Bukan itu. Tapi tawadhu di hatimu. Lihat ustadz kampungmu, perhatikan itu. Dan juga kami ingin menyegerakan Abaji Koko barangkali dibuat satu perkumpulan pesantren-pesantren atau orang-orang memperhatikan madrasah diniyah yang ada di kiri kanan tempat ini, dan tolong utamakan membuat toilet yang sehat bagi anak gadis, karena hari ini sudah anak-anak sudah mulai gede, kadang takut kalau kamar mandinya toiletnya tidak baik, mohon maaf, sudah mulai gede, intip-intipan dan sebagainya. Kita ingin sempurnakan wudunya di saat mereka buka kerudungnya tidak tersingkap auratnya. Bahkan kami sampaikan masjid itu seandainya kita bikin kotak 4 saja sudah sah jadi masjid. Tapi kalau toilet kita tidak tertutup, wanita membuka rudungnya akan menjadi membuka aurat dosa. Maka tolong perhatikan toilet yang benar, tempat wudu, tempat buang air, itulah yang seharusnya Anda hadirkan. Insya Allah kompak semuanya ya. Jangan hanya mikir al-bahjah saja, ada pintu surga yang lainnya. Jangan dikit al-bahjah. Memang al-bahjah menyeru, tapi jangan sampai ada lupa dengan guru-guru kampungnya. Ini bukan persaingan untuk cari duit, akan tapi kita persaingan perngebut-ngebutan menuju surga. Jangan sampai ada ustaz dengan ustaz rebutan donatur, ini kan kacau, bahaya ini ustaznya begitu. Nanti jangan di sana sudah banyak. Kalau donatur al-bahjah diambil oleh para ajengan dan jengan, senang mereka juga berjuang, yang penting sama-sama masuk surga. Tidak boleh ada permusuhan. Baik ya. Madrasah diniyah, kiai-kiai, dan juga anak-anak semua. Para orang tua, tolong rindukan anak Anda ke pesantren. Hari ini, hari yang mengerikan. Jangan sombong Anda. Hari ini mengerikan, lihat. Anda yang katanya sayang anak itu, berapa jam Anda bisa memeluk anak Anda? Itu kalau sudah di rumah, anak diajak ngomong sudah enggak bisa. Kenapa? Habis sekolah, kursus, capek, main handphone. Buat umiknya diajak ngomong dibentak. Bentar, Mi, Mat, diep. Waduh, serem banget tanah hari ini. Hari ini kita waktunya membawa anak-anak ke pondok pesantren. Maka kami himbau kepada tim-tim pesantren juga membuat pesantren yang memenuhi kebutuhan mereka. Supaya di saat mereka mengarahkan pondok pesantren benar, termasuk madrasah diniyah, tolong. Wahai kiai ustad-ustad kampung di madrasah diniyah, tolonglah disiplin waktu. Anggap saja kalau jam 4 sampai jam 5 selesai. Jangan waktunya enggak jelas sehingga bapak ibunya mau ngirim anaknya ngaji takut nanti enggak belajar ilmu dunia. Karena apa? Belajar agamanya enggak jelas jamnya. Cuman jangan salahkan ustadznya, ustadznya itu adalah ngajar sambil kerja. Orang kayanya gak pernah merhatikan mereka. Wong itu yang ngajar di kampung-kampung itu setiap paginya kerja sampai siang, kadang capek, terlambat, pacar. Jadi perlu kita gotong royong untuk mengangkat anak-anak kita. Tolong wahai para ibu, bapak, rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Alhamdulillah al-bahjah sudah dibuka saat ini. Mulai dari pesantren tahfidzul Quran. Anak-anak kecil umur 10 tahun. Dan 2 sampai 12 selebihnya tidak. Kemudian tafaqquh belajar ilmu syariat. Kemudian formal beda programnya. Jangan dianggap sama. Formal sendiri mau jadi insinyur, dokter ada. SD, SMP, SMA termasuk di sini ada SMP. Tahun depan harus ada SMA. Kalau enggak ada SMA tidak ada maulidan di sini saya. Ancamannya begitu. Harus begitu. Jadi harus ada. Jadi ketahuilah bahwa program-program insya Allah sudah lengkap. Maka rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Hari ini repot di luar mengerikan. Tapi kemudian
Kami lanjutkan. Jika ada di antara para orang tua yang telanjur susah mengarahkan anaknya ke pondok pesantren, Anda tidak usah berkecil hati. Jalan, banyak jalan menuju surga. Anda jangan khawatir, wahai hamba-hamba Allah. Mungkin setelah mendengar suara kami, betul pondok pesantren. Coba kalau anak Anda di pondok pesantren, biar Anda punya gambaran indahnya di pondok pesantren. Hanya karena, hei para wali santri, hanya karena Anda masih hidup saja Anda tidak melihat keistimewaannya. Kalau pengen cepat lihat Anda mati, biar tahu ternyata tahajud anak Anda jadi pahala buat Anda. Jangan mati dulu ya, panjang umur. Meninggal dulu nanti masih panjang umur semuanya, amin, amin. Coba tahajudnya jam 3 sudah bangun untuk Anda. Baca zikir, sholat tahajud, kemudian wiridul fatih, kemudian sholat dengar adzan subuh, mendakwa fajar, sholat subuh berjamaah, wiridul latif, baca Quran dan seterusnya begitu, duhaan dan seterusnya. Itu untuk Anda, wahai orang tua. Kalau seandainya anak-anda di rumah, Anda kebayang dia tahajudan, sholat subuh aja seling telat, duhur Anda enggak tahu di mana, asarnya alasannya capek, enggak bisa diajak ngomong, bahkan mau berangkat kursus lagi, itu kan kerjaannya. Anda sadar enggak? Yang punya anak di pondok pesantren, kalau tidak syukur, hati-hati akan dicabut nikmat itu lalu anak-anda di luar sana. Makanya sudah anaknya di pondok, syukuri, bersyukur pada Allah. Makanya jangan rewel sama pengurus. Waduh, serem banget. Sudah diurusi anaknya di suruh ngaji, masih rewel. Anda ini mau apa? Anda ambil pulang ke rumah, Anda tidak bisa nyuruh sholat duhur saja, tidak bisa. Ini di pondok 5 waktu diurusi. Anda nyuruh sholat subuh, 10 kali sampai capek. Baru setelah sholat subuh, sudah mau terbit matahari. Lah kok masih rewel nih wali santri, model apa itu? Bukan di pondok Al-Bajah toh ya. Ini pengakuan kiai-kiai yang lain. Tolong yang benar kalau mondokin anak, capek ngurusi santri. Tapi kami sampaikan, wahai para orang tua, beruntung kalau Anda punya anak di pondok pesantren. Ibadah-ibadah. Kalau Anda meninggal nanti pahala terus mengalir, mengalir, mengalir. Dan juga mengagungkan syiar. Kemudian kalau ada yang berkata, aduh anakku sudah terlanjur kuliah, enggak bisa mondok. Ini banyak yang mengangguk-ngangguk ya kan. Anakku terlanjur kuliah suruh mondok, jangan kan dengar pondok aja sudah. Enggak, Bang. Oke. Baik. Jasadnya boleh tidak mondok. Tapi tolong pondokkan hatinya. Ilmu baru barangkali. Pondokkan hatinya, jasadnya dimanapun dia berada, kuliah di Jogja, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Malaysia, di Jumare, Amerika, di Australia, di mana saja. Karena sudah terlanjur kuliah dan itu keinginan mereka. Tapi tolong kembalikan hatinya ke tempat yang mulia, pondok pesantren. Caranya sederhana, diantaranya begini caranya. Kalau Anda biasa ngirim duit 1 juta tambah 200. Nah, terserah biasanya berapa Anda ngirim. Anda ngirim 2 juta ya, 2 juta 400, 2 juta 200 deh. Biasanya ngirim 2 juta, Anda kirim 2 juta 200. Dia akan bertanya, kok ada 200-nya mah untuk apa? Sayang, 200-nya untuk kau kirim ke pondok bulan. Al-Bahjah boleh, yang lain. Pokoknya pondok yang kau kenal, oke? Okay? Gitu mah, iya. Kenapa? Biar ilmumu manfaat, biar kau dimudahkan karena kamu nolong orang banyak, kau nolong santri, biar Allah menjagamu, akhlakmu baik sehingga nanti kamu bisa mendapatkan ilmu yang begini, disanjung anak kita, dimotivasi untuk begitu. Coba Anda beri tahun bulan pertama 1 juta 200, bulan kedua Anda kasih 2 juta 200 lagi, nasihatnya sama, dan setelah itu anak ngirim tanda transfer. Kalau sudah ngirim kepada Anda, Anda senang, alhamdulillah. Tahun ketiga, bulan ketiga Anda kirim 2 juta 200. Bulan keempat coba Anda potong 2 juta saja. Pasti dia bertanya, "Mama, Umi, Ayah, mana 200-nya yang untuk pondok?" Hatinya sudah cantol pondok, maka itu bakat kalau jadi kaya, orang kaya yang bakal selamat. Maka sambungkan anak Anda ke tempat mulia. Kalau seandainya ada yang anaknya enggak bisa mondok, ketahuilah, hatinya Anda pondokkan. Jangan suruh mondok berantem malah dengan Anda, akan tapi diam-diam sambungkan hatinya. Bahkan mungkin suatu ketika di saat dia menjadi orang sukses akan bertanya, "Abah Umi, kan dulu Umi yang ngasih duit ke saya 200. Sekarang saya dapat gaji, mau dibagaimanakan Ayah?" Pondok jangan lupa anak. Santri, maka lihat itulah anak sukses dunia akhirat. Jangan ragu. Kemudian ada lagi yang ketiga ini. Yang ketiga punya anak Badung bandel. Aduh, Buya. Disuruh kalau saya kasih duit untuk ngirim ke pondok malah hilang duitnya. Badungnya enggak kira-kira. Sholat enggak, aduh bagaimana? Tapi ibunya hadir ke tempat mulia. Ayahnya mendatangi tempat mulia, kabar gembira. Insya Allah Anda akan mulia dengan anak Anda. Lalu bagaimana? Kalau memang anak Anda dipondokkan hatinya juga susah, akan tapi ambil pertolongan dari Allah langsung. Dengar ini. Ambil pertolongan dari Allah yang tulus Anda. Bagaimana mengambil pertolongan dari Allah? Allahu fi'anil abdi maka anal abdu fi'ani akhih. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain.
Jadi tolonglah anak hamba Allah, Anda bergabung dengan pondok pesantren dengan rezeki Anda. Anda niatkan, ya Allah, semoga dengan apa yang kau berikan, kau kembalikan anakku ke jalan yang kau ridhoi. Anda terus, karena Allah. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kesengsaraan. Allah akan kembalikan. Tidak tahu kapan waktunya. Kalau Anda serius, tinggal tunggu saja. Apakah menjelang nikah, atau selesai kuliah, atau nanti di saat sukses, akan kembali. Dialah orang-orang yang mungkin kisah masa lalunya kelam, bejat, tapi ternyata hijrah. Yaitulah anak-anak berkah orang tuanya, pernah melakukan kebaikan untuk orang lain. Maka janji Allah, Allah akan menolong orang yang sibuk nolong anaknya orang. Maka yang anaknya badung bandel, Anda harus semakin dekat dengan tekad mulia semacam ini. Ketahuilah dan yakini, dan tidak usah berkecil hati, tinggal nunggu waktunya. Tidak boleh putus asa. Lihat, Allah Maha Tahu. Anda memberi, Allah tahu tujuan Anda. Allah akan tarik anak Anda perlahan dengan cara yang sangat indah sekali. Kemudian yang keempat, mungkin ada yang berkata, Buya kok enak ngomong punya anak bondo. Kemudian anak yang badung ternyata jadi benar. Saya tidak punya anak. Bagaimana? Hei, kalau Anda tidak punya anak di dunia, Anda harus menjadi orang kaya di akhirat. Punya anak banyak, rawat mereka. Siti Aisyah enggak punya anak. Imam Nawawi juga tidak. Abu Kang Tabi ternyata apa? Anak-anaknya banyak, anak yang dirawatnya. Maka Anda bergabung dengan tempat mulia, sebanyak anak yang Anda rawat, dia akan menjadi anak Anda. Dia jadi ulama, Anda akan mulia bersama mereka. Tidak boleh ada yang tertinggal. Selagi sudah berani berkumpul di tempat mulia, Anda harus nyebur beneran. Anda nyebur, lalu Anda terus mengikuti arus kemuliaan hingga sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tertinggal setelah ini? Yang tertinggal adalah orang yang lagi ngantuk hatinya, antuk imannya, lemah hatinya. Tidak boleh ada yang tertinggal semuanya. Ayo semuanya menuju kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami ingatkan, jangan lupa dengan Palestina. Jangan sampai bicara al-bahjah, lalu pula Palestina. Dan jangan hanya sampai memberitakan Palestina, akan tapi Anda tidak pernah tergerak dengan hati Anda. Panjatan doa, kemudian seberapa rupiah yang sudah Anda keluarkan. Jangan Anda pandai ngomong Palestina, tapi hati Anda tidak hidup. Kemudian, salam. Ini harus, banyak orang banyak cerita, tapi tidak pernah keluar dari koceknya. Kenapa? Hatinya tidak hidup. Yang hidup ada hanya apa? Medianya, viral. Viral, bukan itu. Mana hatimu? Mana hatimu, wahai hamba Allah, Palestina? Kemudian yang terakhir, pesan politik. Harus kita berpolitik. Pemilihan presiden. Semoga Allah memilihkan untuk kita presiden yang jujur, tulus, adil, cinta umat. Akan tapi itu pasti nanti akan dipilihkan oleh Allah. Pasti ada yang jadi presiden, enggak mungkin tiga-tiganya. Pasti akan ada presiden. Cuman sekarang bagaimana kita menuju pemilihan presiden, kita menjadi orang yang hebat, cerdas, damai. Maka pegangi rambu-rambu berikut ini dan Anda sebarkan. Yang melanggar rambu-rambu ini memang pelanggar dia kayaknya. Dengar rambu-rambu yang kami sampaikan dari beberapa waktu yang lalu. Rambu-rambu sederhana dalam berpolitik. Ingat bahwasanya mungkin calonmu adalah orang baik, tapi dia bukan malaikat. Dan memilih dia bukan wahyu dari Allah lalu untuk menyuruh dia. Semuanya ijtihad. Orang yang memilih 01 ijtihad, memilih 02 ijtihad, memilih 03 adalah ijtihad. Yang enggak boleh adalah memilih tanpa ijtihad. Yang enggak boleh adalah memilih hanya karena Anda mendapatkan bantuan pondok, karena Anda kiai. Hati-hati. Yang enggak boleh Anda memilih dia karena Anda akan mendapatkan tender, harapan tender, karena Anda seorang pengusaha. Bukan karena itu. Pilihlah dengan ijtihad, karena Anda menduga dia baik lalu Anda pilih. Dengan memohon kepada Allah, tentunya ada rambu-rambu yang lain. Anda pokoknya ijtihad dulu informasi yang masuk kepada Anda. Kalau Anda dibohongi padahal dia adalah misalnya syaitan, nyalonkan presiden misalnya, tapi informasinya masuk ke Anda baik, Anda pilih dia, Anda enggak dosa karena Anda memilih atas dasar ijtihad biarpun keluar syaitan misalnya. Apalagi tidak ada syaitannya. Anda tidak usah mengatakan syaiton-syaitonan, karena justru akan kami sampaikan rambu-rambu untuk tidak mengatakan seperti itu. Rambu-rambu sederhana, tolong catat, sebarkan, perbanyak. Politik damai. Hei calon sukses, tim sukses, dengar nih, mana angkat tangan. Jangan sok Anda tim sukses, jangan sok memalaikatkan pilihan Anda ya, lalu merendahkan orang lain ya. Kami ingin ramai, kami ingin indah, tolong rambu-rambu sederhana sekaligus penutup majelis mulia. Tolong tulis, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai.
Makanya kalau Anda sudah mulai mencaci, Anda sombong sok. Saya menunggu ini. Dari tiga calon ini, siapa pertama kali mengangkat kalimat saya ini? Atau semuanya pada takut dengan kalimat ini? Wah, bahaya ini. Ayo, tantangan mana tim sukses 01? Tim sukses 02? Tim sukses 03? Kita pengin jadi juru damai, jangan bikin ribut Anda. Ayo. Kalau enggak berani ngangkat suara saya ini, kayaknya bermasalah orang ini. Ayo. Saya harus ngomong begini. Karena apa? Saya capek. Cebong sama kampret belum akur. Sementara presiden sama calon presiden sama calon yang sudah akrab. Repot kita ini bodoh-bodohin. Kita ingin menciptakan politik damai. Ya, paham? Ayo, kalau Anda mulai di grup kok nyaci, Anda keluar saja di grup. Anda setan pakai kopiah putih. Saya harus keras-keras malin, karena capek. Saya sedang, ini saya pengalaman, grup indah, pejuang Al-Bahja. Ada setengah iblis yang masuk, nyanjung-nyanjung satu, caci maki satu. Berantakan! Padahal grup kecil Al-Bahja, bagaimana Indonesia Raya? Makanya kalau memang Anda punya prinsip indah ini, suami dengan istri mungkin beda pilihan. Karena istrinya di kantor sana, suaminya di kantor sebelah, sehingga informasinya beda, pilihannya beda. Akrab, indah, tetap mesra. Setelah pilihan presiden, ternyata pergi ke dokter, positif. Kembar anaknya. Tidak perlu ribut. Hidup kok pakai ribut, paham? Ini politik Buya Yahya, selesai. Anda nunggu tadi, punya milih siapa? Ya tentu Anda dong saya pilih. Yang jelas bukan Anda yang saya pilih. Anda tidak mencalonkan. Tapi kalau Anda mencalonkan, ya pasti Anda yang saya pilih. Waduh, serem ini. Tidak ada yang tiga kan? Tidak ada. Yang tiga tidak ada di sini. Takut di belakang ada calon tiga, Buya saya ada di sini. Berarti harus milih saya dong, Buya. Tidak, saya cinta semuanya. Saya cinta damai. Tapi tentu di antara tiga, pasti ada yang ditonjolkan nanti. Tapi semua dengan ikhtiar. Ingat, sanjung calon pilihanmu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Ini saja insyaallah. Abaji Koko, bangunan harus segera tambah. Kayaknya saya malas ke tempat ini kalau belum ada bangunan baru lagi. Tanah sebelah, jangan ragu, jangan suudon sama orang. Tetangga ini calon ahli surga semuanya. Datangi semuanya tanah, jangan beli dulu. Anda jangan-jangan repot nawar, tak tahu memang gak mau jual, maunya ngasih, kan repot. Loh, saya pernah kejadian, sudah ditawar bolak-balik di sebuah tempat, ditawar bolak-balik gak dikasih. Sampai kita nunggu 2 tahun, sampai kita bikin gorong-gorong agar tempatnya itu bisa berfungsi. Tak tahu setelah kita minta malah dikasih, ya repot ini. Ini jangan ragu, Anda datang, assalamualaikum para tetangga di surga. Saya mau beli tanah untuk, ada opsi 2, 3 opsi. Anda berikan ke pondok, atau Anda jual murah, atau ada jual harga biasa. Wah, cakep. Pilih mana? Surganya sama, enggak ada yang tengah-tengah. Semuanya tengah, insyaallah. Insyaallah. Jangan ragu, insyaallah. Apalagi yang dengar ini, lihat calon-calon ahli surga. Nanti besok sudah tanya. Jangan datang ke rumahnya mereka yang punya kaya. Jangan datang. Orang kayanya biar datang ke sini. Mahal surga itu. Masa Anda pengurus apa? Yayasan Al-Bahja datang ke rumahnya orang-orang kaya. Enggak, mereka yang datang kepada Anda, percaya loh. Serem banget Bu ya. Wong mahal kok, lihat malah Abah Haji Kuku, saya akan membebaskan tanah sebelah. Saya ini, biarpun ternyata saya hanya mengirim seikat kangkung, ahli surga semuanya. Masya Allah, jangan ragu. Bismillah. Apalagi ini program sudah selesai semuanya. Lihat, Anda masuk surga, amin. Anak masuk surga, hartanya selamat, program besar, yang punya semuanya indah, yang enggak punya anak selamat, yang punya anak Badung kembali, karena enak semuanya, beres, mau kemana lagi? Sudah cukup. Tinggal sekarang pengumuman, program bantuan sosial peduli Palestina, donasi untuk saudara-saudara kita Palestina, Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah Anda sudah tahu sudah berapa miliar, sudah. Melalui kita sudah banyak, miliaran sudah, alhamdulillah. Kami bangga, punya orang-orang yang rindu kepada saudara-saudarinya. Sudah tahu berapa miliar waktu itu sudah terkirim, Masya Allah. Langsung lanjutkan. Lalu ada ngotok, Al-Bahja gimana? Al-Bahja ada sendiri, jangan khawatir, ini babnya beda-beda. Kan Anda kan banyak duit, kok pusing. Ada toko aja berapa toko, tuh. Sawah juga, kebun juga berapa, kok pusing. Anda punya gaji satu pondok, istrinya gaji lain buat Palestina. Pokoknya enggak boleh. Bismillah. Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-000-222-3 atau 1390-111-333 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 451. Bank Muamalat, nomor rekening 1390-123-123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial, kode bank 147. Pusat informasi
Informasinya 081-222-722-164. Kemudian pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah Bogor. Al-Bahjah Bogor ini ada di sini dan di dekat sini Cibung Bulan, ada di Jonggol, dan sepertinya ada aroma-aroma ada di tempat lain yang insya Allah hamba-hamba terkasih Allah banyak. Kadang-kadang kami mikir, ya Allah, orang pada berlomba buat baik, lo saya ngapain? Saya hanya ngomong dok begini, semoga saya selamat deh gara-gara saya ngomong. Masa itu Pak Haji yang dulu tuh gak pernah berbuat baik, kemudian gara-gara dengar omongan kami selamat masuk surga, masa biarkan saya? Pasti nyari saya, Buya di mana? Kan gitu lah, lumayan ngajak itu paling enak, pasti dia gak lupa sama saya. Bismillah. Program untuk memenuhi kebutuhan makan para santri baik tahfid maupun tafaqquh, ada program ada tafaqquh adalah memang di kita yang anda ingin berderma untuk mereka. Tadi kami serukan yang ingin punya anak-anak, jadikan mereka anak-anak anda, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0036 atas nama sahabat santri Al-Bahjah Bogor pada Bank 451. Informasi 0812-9201-2612. Masya Allah, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, ya Allah. Kumpulkan kami kelak di padang mahsyar di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kemudian menuju ke telaga kekasihmu Nabi Muhammad, menuju surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang tertinggal satupun, ya Allah. Sejelek apapun kami, sebanyak apapun dosa kami, pengampunanmu lebih banyak dari lebih agung dari dosa kami. Maka kami mohon selamatkan kami, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang sering melanggar kekasihmu Nabi Muhammad, melakukan keharaman sementara dia sadar kalau itu haram hanya karena kesombongan di hatinya, lalu dia tidak menjalankan kewajiban itu, maka kami mohon berkat majelis mulia, lembutkan hatinya menjadi tawadhu, ya Allah, kemudian mudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang kau perintahkan. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai, hidup kami indah tanpa benci dengki. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon, ya Allah, ampuni dia, jangan hukum dia, ya Allah. Sejahat apapun dia kepada kami, dia umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami memaafkan, maafkan dia dan hentikan dari kedzalimannya, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ya Allah wahedat yang maha kasih, kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami, ya Allah, yang sering melihat yang haram. Mata kami, ya Allah, dosa mata kami, ya Allah, yang sering melihat yang haram, baik di alam nyata, di alam maya, ya Allah, kau maha tahu, ya Allah. Sungguh jika engkau menjaga kami, kami tidak akan terjerumus lagi, ya Allah. Ampuni mata kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni lesan kami, ampuni telinga kami, ampuni anggota tubuh kami, ampuni kekotoran hati kami, ya Allah. Sungguh engkau maha pengampun, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah, sebesar apapun dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami, ya Allah, dari makan riba, ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah lakukan kehinaan itu, ampuni dan hentikan dari kehinaan itu. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari zina, ya Allah, dari zina yang busuk dan kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina, hina itu, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, berikan kesadaran kepadanya, dan ampuni, ya Allah, dia tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi, ya Allah. Dan kami mohon cukupkan dengan yang halal baginya, ya Allah, buka pintu halal. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah.
berbuat dosa kepada tetangga, dosa yang sangat dosa, berbuat dosa dengan orang yang di dalam rumah, dosa, dosa di atas dosa. Maka kami mohon, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada keluarga kami, ya Allah, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, ya Allah. Maka mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami. Kami mohon di antara mereka yang punya anak, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan yang tidak punya anak, ya Allah, jangan sampai kelak di akhirat menjadi, di akhirat tidak mempunyai kemuliaan anak. Mudahkan mereka mendidik anak-anaknya hamba-Mu, sehingga biarpun di dunia tidak kekurangan anak, akan tapi di akhirat di surga mendapatkan anak yang anak-anak mulia, menjadikan mereka mulia untuk bisa bersanding dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan pada mereka semua ketulusan dalam berjuang, dan kembalikan semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini, ya Allah, ke tempat ini, ya Allah, ke tempat ini, ya Allah, hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia, bertemu di dunia, bertemu di dunia dengan keadaan lebih indah, lebih indah, lebih indah, hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, pemimpin yang cinta umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan sungguh kami dengan kelemahan kami, kami bingung memilih mereka, akan tapi bimbing kami, ya Allah, untuk memilih yang terbaik, ya Allah. Dan jauhkan kami dari mengikuti hawa nafsu kami di saat memilih mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang di Palestina, ya Allah. Hidupkan hati kami, jangan Kau matikan hati kami lalu kami tidak peduli dengan mereka. Kami mohon, ya Allah, hidupkan hati kami, hidupkan hati kami untuk membantu saudara-saudari kami yang di Palestina, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka. Sungguh yang telah mendahului kami dari saudara-saudara kami di Palestina, mereka menemukan keindahan di surga, mereka mati syahid, akan tapi kami di sini, ya Allah, jangan sampai kami, ya Allah, tidak mendapat kemuliaan mereka. Maka mudahkan kami untuk membantu mereka, ya Allah, dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan lisan kami dari mencaci siapapun dari hamba-Mu, jauhkan lisan kami dari menjelekkan siapapun dari hamba-Mu. Dan kami mohon, jadikan lisan kami lisan yang lembut, penuh kasih, lisan yang tidak pernah menyakiti hati. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada orang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, jika ada yang mendengar suara kami dimanapun mereka berada lalu tersakiti hatinya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan, ganti dengan kemuliaan, dan ampuni lesan kami, ampuni kami semua, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, dan mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Nasta'in bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in bismillah. Suratul ladzina anta'a wa hudu alaihi wa lil amin ya rabbal alamin. Masyaallah, terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.